Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumina hida al-manfazi hatta yarul imama aw ba'da man ma'ahu fi binahi fahina izin tasi'u salatu man bil makanil akhari taba'an lihazal musya'idi. Wa iza dan apabila waqafa berdiri wahidun oleh seseorang minal ma'mumina diantara makmum daripada makmum ya hiza al-manfazi bertepatan pada ya lubang, jadi dia berdiri di dekat lubang, jadi ada satu bangunan yang nyambung kepada masjid yang lain. Cuma enggak dapat ngelihat nih ini yang belakang tanpa ada orang berdiri di situ. Enggak tahu, sulit. Ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sekarang mah teknologi sudah canggih kalau sekarang, ya. Ada CCTV ya, ada pengeras ya. Ini enggak ada nih. Ini ada satu ruang nyambung kepada tempat yang lain yang ada imam. Kalau enggak ada dia maka tidak dapat diketahui gerakan imam ya, juga makmum yang lain. Maka di situ ada orang yang diri di situ untuk supaya tahu makmum yang di bangunan di belakang itu ya. Hatta yarul imama sehingga ia seorang itu dapat melihat imam. Jadi dia punya sebagai penyambung dia untuk orang yang di belakang, yang di bangunan lain itu. Hatta yarul imama sehingga dia ya dapat melihat imam. Au ba'daman ma'ahu fi binaihi, atau dapat melihat sebagian orang yang bersama imam pada bangunannya. Ya, jadi dia sebagai penghubung. Fa hina idzin tasi'u shalatu man bil makanil akhari taba'an li hadzal musyahidi. Maka ketika itu sah salat orang yang di tempat yang lain itu karena mengikut bagi ya kepada ini orang yang menyaksikan. Sah tuh. Ya. Kenapa? Ngikut kepada orang yang menyaksikan itu, yang menjadi penghubung. Karena dia yang mengetahui gerakan imam dan juga orang-orang yang bersama imam di situ. Yang kalau enggak ada dia, ya makmum yang di belakang orang ini enggak tahu bagaimana gerak diam ya daripada imam dan orang yang bersama imam. Tapi sekarang alhamdulillah sudah maju teknologi, sudah ada televisi sekarang ya. Sudah ada yang bisa menghubungi. Fa huwa fi aqim kal imami, maka dia orang penghubung itu pada mereka orang yang di belakang. Ya. Makmum yang di belakang bangunan lain. Kal imam seperti imam, jadi haknya seperti imam. Hatta la yajuzu at-taqaddumu alaihi fil mauqifi wal ihrami, sehingga
tidak boleh oleh at-taqaddum alaih, mendahului atas orang itu, fil mauqifi, pada tempat berdiri, wal ihrami, dan takbiratul ihram, enggak boleh. Ya. Ya. Karena dia itu sama haknya seperti imam, haknya seperti imam, ya. Enggak boleh dia itu didahului tempat dirinya. Enggak boleh dia didahului tempat dirinya dan enggak boleh didahului takbiratul ihramnya. Ya insyaallah enggak lah, soalnya dia kan jauh sebagai pengam di depan dia. Paling takbiratul ihramnya. Jadi yang lain harus ngikutin. Bagaimana kalau gerakan yang lainnya? Wala ba'sa bi taqaddumi 'alai bil af'ali. Dan tidak kenapa dengan mendahului atas orang itu pada segala perbuatannya. Nah, kalau perbuatan-perbuatan yang lain, enggak apa-apa, makmum yang lain yang di belakang dia, duluin dia. Wala yadurruhum mutlanu salati ba'da ihrami 'ala al-awjahi. Wala yadurruhum, dan tidak kenapa akan mereka, makmum yang di belakang orang ini, oleh butlanu salat, batal salatnya. Jadi orang penghubung ini batal salatnya, lagi salat di tengah salat batal. Bagaimana makmum yang di belakang? Lah bahasa, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Alal aujahi, atas kaul aujah, kaul yang lebih kuat. Enggak apa-apa. Karadir rim'il baba, sama dengan begini, karadir seperti menutupnya ri'i pintu al-baba, seperti menutupnya angin, karadir ri'i seperti menutupnya angin al-baba, akan pintu asna, di tengah-tengah solatnya. Ya, seperti kita lagi sembahyang, ada penghubung itu. Jadi itu lubang ini seperti pintu gitu. Tiba-tiba pintunya ketutup, kita lagi sembahyang, lah baksa, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di awal udah ketutup, itu enggak bisa. Ini di tengah sholat udah baru ketutup. Kenapa begitu? Dimaaf di tengah, di awal enggak dimaaf. Ya. Jadi kalau dari awal udah ketutup, enggak bisa. Kalau di tengah baru ketutup, itu dimaaf. Ada angin tadi umpama lagi sembahyang di tengah salat ketutup. Kenapa? Dimaaf di tengah, di awal enggak dimaaf. Li'annahu yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. Karena bahwasanya dia itu dimaaf pada senantiasanya, apa yang tidak dimaaf pada permulaannya. Jadi dia termasuk dalam kaidah ini. Ya. Kalau dari awal udah ketutup, itu enggak dimaaf. Kalau di tengah baru ketutup, enggak apa-apa. Faraun, ini satu cabang masalah fikih. Law waqafa ahaduhuma fil uluwin wal akhru fi suflin usturita adamul haylu lati. Law far'un, satu cabang masalah fikih. Law, jikalau waqafa ahaduhuma, berdiri oleh satu daripada keduanya, imam makmum, fi uluwin, pada tempat yang tinggi, wal akharu, dan yang lain, fi suflin, di bawah. Satu di atas, satu di bawah, baik imam ataupun makmum, umpama imam di atas, makmum di bawah, atau sebaliknya. Usturito, maka disyaratkan adamul haylulati. Adamul haylulati, ya. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Jadi antara ya makmum dan imam, ya, makmum di atas umpama, imam di bawah atau sebaliknya, enggak ada penghalang antara itu keduanya.
Ya. Kayak ini nih, bisa lihat, bisa ke bawah ini. La muhazatu qadamul aqdami ra'sal asfari wa in kana fi ghairi masjidin. La tidak disyaratkan muhazatu sejajar qadamil a'la tumitnya itu kaki orang yang di atas ra'sal asfari akan kepala orang yang di bawah. Ya, enggak mesti sejajar. Wa in kana fi ghairi masjidin, sekalipun ada keduanya pada bukan masjid. Ala ma dalla alaihi kalam raudhati, atas apa yang menunjuki atasnya kalam raudhah. Wa asliha, dan asalnya. Wal majmu'i, dan juga kalam majmu'. Khilafan li jam'i mutaakhirina, lain hanya bagi jamaah mutaakhirin. Wa yukrahu ittifa'u ahadihima, dan dimakruhkan irtifa'u ahadihima bila hajatin walau fil masjid, tinggi salah satu keduanya ya alal akhori, atas yang lain bila hajatin tanpa hajat, walau fil masjid, sekalipun di masjid. Jadi kalau enggak ada hajat semuanya sama, mau di bawah di atas gitu. Kalau udah enggak muat baru. Ya. Kita udah enggak muat ya. Kalau masih muat semua di atas, atas semua di bawah. Gitu. Ya. Ya kalau dikit ya makmum yang ya, imam laki di atas, perempuan di bawah umpama. Atau sebaliknya, dikit padahal bisa digabung. Ah, ya. Itu yukruhu, dimakruhkan. Makruh. Kalau makruh biasanya kalau apa? Enggak dapat pahala. Kalau makruh itu biasanya enggak dapat pahala. Artinya apa? Jangan dikerjain yang begitu. Ya, kalau enggak muat udah banyakkan orangnya, mesti ada yang dibawa di atas. Kayak kita nih udah enggak muat, kalau di atas semua enggak muat ya. Masih ada yang di bawah. Wallahu a'lam bishawab.